lebih nyantai. Keren. Semuanya. Halo. Hai, boleh dikenakan lagi maskernya. Oke. Ini lagunya juga Dylan Milea ya. Waduh. Coach Rizky ini kayaknya Dylan banget. Kelas. Coach Isyana nih Milea banget. Apa nih? Jadi nanti mereka ini akan dapat adegan. Mereka akan mengulang adegan seperti adegan yang satu ini nih. Apaan lagi ini? Itu tuh suaranya doang. Lihat tuh. Aku mau ketemu kamu lagi. Sama apa? Kita bakal ketemu lagi di kantin. Bukan. Kita akan bertemu, tapi bukan di kantin. Terus di mana? Di sini. Aduh, aku tadi kabur. Gus, bentar Gus. Bawa motor. Nah, inget banget kan tayangan yang itu. Iya. Aku suka banget adegan itu tuh kayak wah gitu. Gemes nah, gitu ya. Iya. Berarti sekarang siapa yang berasa Dylan silakan maju. Dylan. Waduh. Aduh. Yaudah. Yes. Oke, Milea. Sini. Siapa nih Mileanya? Coach Isyana. Dari rambut saya kan udah Dylan banget ini. Dylan banget ini. Rambut udah Dylan banget. Aku sih kurang Milea ya. Waduh. Coba-coba jalannya. Aduh, yang Milea dong. Milea dong. Kalau Dylan tuh agak sedikit tegas gitu orangnya. Pengen cepet pulang. Milea? Dylan? Kok rada beda? Astaga. Makin ganteng. Oh iya, memang kalau itu. Ini jadi... Kenapa, ini jadi... Dia? Aku tuh gak tahu. Berat. Ya berat, bawa beban begitu. Kencengnya ngomongnya ngegas nih. Iya, berat. Dan... Kenapa? Milea? Gitu. Mana sih? Loh Dylan, kok kamu gak jadi ngomong sama aku? Berat. Kita mau pinjem duit. Berat-berat baik, apa ih? Aku tuh udah gak bisa menahan rasa rindu aku ke kamu, Milea. Eish. Setiap detik, setiap menit, cuman ada kamu yang ada di hati aku. Aduh, bisa banget. Coba sekarang kamu merem. Aduh. Merem. Beneran itu? Coba merem. Eish. Gelap gak? Terang banget sih. Harusnya gelap biar ini. Gelap. Coba sekarang kamu merem. Udah deh tadi. Gimana rasanya gelap gak? Gelap nih Mil. Mil, Dil. Dil. Gelap enggak? Gelap banget Dil, udah dong aku capek. Segelap itu kalau aku gak ada kamu.
Agus, mana selamat nih, malam, Agus. Malam terus. Kan harusnya aku tuh jalan ya, mau pulang kan? Oh iya. Pinjam motor. Motor kan? Siapa nih? Saya dari leasing. Salah. Agus, masa Agus leasing? Bayar nih 6 bulan. Malu atuh dari leasing. Perempuan. Saya mah Agus Finance. Oh salah. Iya. Saya mah Agus Finance dari Cicahem. Ini kan motornya Dilan. Udah ya, saya ambil. Terima kasih. Oh. Malu ini. Tepuk tangan dulu dong untuk Dilan dan Milea ini. Terima kasih. Milea, sini. Mau kemana? Mau pulang. Oh, ya udah. Aduh. Stres ini menjadi Dilan. Wah, acting emang luar biasa ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk coaches kita. Aduh, mil. Kalian bisa merasakan kan betapa film itu dimainkan dengan baik reka adegannya. Dan sekarang saatnya Coach Marcel untuk menentukan siapakah yang akan lolos ke babak berikutnya. Peluk dulu, peluk dulu. Group hug. Apapun yang terjadi harus tetap support ya. Ya, kalian semua yang terbaik. Coach bangga banget beberapa hari ini Coach dapat experience bersama kalian, dapat pengalaman bertemu kalian. Ya. Penting jangan kecil, jangan merasa kecil hati. Yang nanti lolos juga tidak usah merasa siapa-siapa. Masih ada perjuangan yang harus dilanjutkan. Ya. Oke, semangat ya. Terima kasih untuk inspirasinya selama ini. Buat coach, buat coaches juga. Ya. Gini, kayak gini-gini ya. Gini nih coach. Pasti bukan pilihan yang mudah. Berat ini. Tapi Coach Marcel harus menentukan siapakah yang akan memperkuat tim Marcel di The Voice Kids Indonesia season ini. Coach happy sekali dan bangga sekali sama kalian, tapi memang perjuangan ini harus dilanjutkan ke babak berikutnya, jadi pastinya akan ada salah satu yang nemenin coach untuk ke babak berikutnya. Maren temenin coach. Selamat Maren, kamu lolos ke babak berikutnya. Kasih dukungan sebanyak-banyaknya untuk tim Marcel dengan cara nyalakan lonceng notifikasi di bawah ini dan jangan lupa subscribe. Oke? Okay? Bye-bye.